Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas teori cooperative principle dari Paul Grice. Jadi dalam bahasa Indonesia, cooperative principle itu prinsip kerjasama ya. Paul Grice sendiri adalah seorang filsuf bahasa asal Inggris, dan beliau merupakan pengajar di kampus Oxford dan juga di Universitas Berkeley, California. Paul Grice termasuk tokoh linguistik yang tidak banyak bukunya atau karyanya, karena memang dia sendiri lebih dikenal dari pidato-pidatonya. Jadi mengisi kuliah tamu, kemudian berpidato. Namun Grice jarang menerbitkan buku, tidak seperti linguis-linguis lainnya. Bukan berarti Grice tidak punya karya, tapi memang dia merasa tulisan-tulisannya ini belum cukup baik untuk diterbitkan. Akhirnya begitu dia meninggal, sama seperti Saussure. Jadi kalau kalian kenal bapak linguistik modern itu kan Ferdinand de Saussure, bukunya terbit juga setelah dia meninggal, dan yang menerbitkan adalah ininya mahasiswa-mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu mencatat ceramah dari Saussure, lalu kemudian ceramah-ceramahnya atau isi kuliahnya dibukukan oleh mahasiswa-mahasiswanya. Nah, Grice ini hampir serupa. Jadi pidato-pidatonya kemudian dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1989. Jadi Grice meninggal tahun 1988, lalu pada tahun 1989 kumpulan pemikiran Grice dijadikan buku dan terbit dengan judul Studies in the Way of Words. Nah, sekalipun jarang menulis atau jarang menerbitkan buku, bukan jarang menulis ya, jarang menerbitkan buku. Kalau tulisannya banyak, cuman dia jarang menerbitkan buku. Tapi Grice dikenal sebagai tokoh linguistik dan tokoh filsafat bahasa yang mumpuni. Hal ini dibuktikan ketika dia diundang sebagai salah satu narasumber pada acara kuliah umum dengan tema The William James Lecturer di Universitas Harvard. Nah, yang bisa mengisi kuliah umum di The William James Lecturer itu bukan orang-orang sembarangan. Salah satu selain Grice, tokoh-tokoh yang pernah mengisi di sana itu ada juga Austin yang kemarin teorinya kita pelajari, Speech Act. Nah, itu kan Austin. Lalu kemudian ada Bertrand Russell dan Karl Popper, itu juga pernah mengisi kuliah umum di The William James Lecturer Universitas Harvard. Jadi si Grice ini salah satunya. Nah, sekarang kita masuk ke teori prinsip kerjasamanya ya, yang dirumuskan atau diusulkan oleh Paul Grice ini. Jadi kalau kalian lihat di contoh dalam bukunya John Cutting, di situ ada percakapan antara seorang manula dengan seorang petugas survei lah. Jadi di sini digambarkan ada survei terhadap manula yang tinggal di semacam apartemen untuk orang-orang tua, untuk pensiunan seperti itu. Jadi di barat itu kan biasa kan
apa namanya, orang-orang manula itu berkumpul, kayak kalau di kita mungkin apa, kayak panti jompo seperti itulah. Nah, jadi di apartemen tersebut juga ada petugas yang mengawasi mereka. Dan ini ya, apa namanya, ada fasilitas juga yang kemudian diberikan oleh pemerintah agar mereka bisa menikmati hari tua dengan tenang. Nah, kemudian petugas survei ini ngobrol dengan salah satu perempuan manula yang tinggal di sana. Kalian bisa membaca sendiri percakapannya ini. Jadi yang X itu adalah ini ya, petugasnya. Sementara yang Y ini adalah perempuan yang tinggal di apartemen manula tersebut. Do you find the place is warm enough? Yes. Oh yes, very comfortable. I think it is all that you need really. You don't need any more. And you say that the warden is a nice person? Oh yes, you will get other opinions, but that is my opinion. Kemudian sampai ini ya, sampai akhir ini. Right, sort of 24 hours, 7 days a week. Nah, kalau kalian perhatikan pada percakapan tersebut, petugas penanya dan juga si ini mbah-mbah itu, mereka saling bekerja sama dalam konteks percakapan ya. Jadi yang X ini bertanya, lalu Y-nya menjawab, dan jawabannya seperlunya saja, seinformatif mungkin, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si penanya. Jadi gimana tempatnya, cukup hangat gak untuk orang-orang tua gitu. Dijawabnya ya, dijawab sesuai saja, ya cukup nyaman, kayak gini itu sudah pas lah untuk kami. Nah, sebenarnya jadi tidak kemana-mana ngobrolnya, tidak yang kemudian misalkan gimana apa namanya apartemennya, nyaman gak. Terus tiba-tiba yang perempuan misalkan menjawab, ya nyaman, tapi sampean tahu gak Bu Susi, tetangga saya, Bu Susi itu hampir tiap malam itu sering masukin cowok ke apartemen. Nah, itu kan sudah di luar dari konteks pertanyaan si ini ya, si apa namanya, si penanya. Nah, di kalau dalam teori prinsip kerjasama ya, berarti si tadi, yang orang yang menjawab tadi itu telah melanggar atau tidak melakukan kerjasama dengan baik dengan si penanya. Nah, menurut Grice, dalam suatu pembicaraan, penutur dapat menyampaikan gagasannya seandainya lawan tuturnya bekerja sama. Jadi seperti ini ya, kalau Barcelona main tiki taka itu ya, saling oper. Nah, ini sama dalam konteks percakapan. Penanya bertanya, kemudian si yang ditanya menjawab. Jadi seperti itu. Jadi agar percakapan itu berjalan dengan smooth, dengan enak, dengan lancar, itu harus ada saling kerjasama antara penanya dan yang ditanya. Jadi kalau menurut Grice, prinsip kerjasama itu adalah berikanlah kontribusi Anda dalam percakapan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat di mana percakapan tersebut berlangsung, sesuai dengan maksud dan tujuan di mana Anda terlibat. Oleh Grice, prinsip kerjasama, namanya prinsip ya, jadi pasti ada sub-subnya. Nah, prinsip kerjasama oleh Grice atau cooperative principle itu oleh Grice dibagi ke dalam 4 maksim. Jadi nyebutnya maksim ya. Prinsip-prinsip tersebut disebut sebagai maksim. Nah, ada 4 maksim. Ada 4 maksim utama dalam prinsip kerjasama Paul Grice. Yang pertama adalah maxim of maxim of quantity. Jadi ada 4 itu, ada maxim of quantity, maxim of quality,
Kemudian ada maxim of relevance atau disebut juga maxim of relation, dan kemudian ada maxim of manner. Kalau kalian ini ingin lihat contoh-contohnya, bisa lihat di bukunya John Cutting ya. Sekarang kita mulai dulu dari maxim of quantity. Nah, maxim of quantity ini prinsipnya adalah berikanlah informasi Anda sesuai kebutuhan dalam rangka tujuan atau maksud pertuturan. Jangan memberikan informasi yang berlebihan melebihi kebutuhan. Jadi ketika kalian ditanya atau ketika ada orang bertanya, berikan informasi secukupnya. Jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Si Grice ini memberikan gambaran tentang maxim quantity ini. Jika Anda membantu saya memperbaiki mobil, saya mengharapkan kontribusi Anda sesuai kebutuhan. Tidak lebih, tidak juga kurang. Misalnya, kalau pada saat tertentu saya memerlukan 4 sekrup atau 4 baut, saya ingin Anda memberikan kepada saya 4 sekrup, bukannya 2 atau 6. Jadi seperti itu ya. Diilustrasikan ada seseorang yang memperbaiki mobil, kemudian dia butuh 4 sekrup. Jangan dikasih 2, jangan pula dikasih 6. Jangan diberi terlalu sedikit, jangan pula diberi terlalu banyak. Jadi ketika kalian ditanya oleh seseorang, berikan informasi yang pas. Jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit informasi yang diberikan, akan terjadi kesalahpahaman. Begitu pula jangan terlalu banyak memberikan informasi. Misal ditanya, kamu pernah makan di warung ini gak? Kamu pernah makan soto di belakang UIN gak? Soto Qona'ah? Jawab, pernah. Bagaimana rasanya? Nah itu kan cukup dijawab, rasanya enak atau rasanya kurang enak, misalkan seperti itu. Tidak, jangan terlalu sedikit memberikan info. Misalkan dijawab seperti ini, gimana rasanya? Biasa, atau misalkan ya gitu deh, misalkan seperti itu. Jadi nanti orang bisa misinterpretasi. Jangan pula terlalu banyak, misalkan seperti ini, gimana rasanya? Rasanya sih enak, tapi yang jual itu agak jorok. Dia mangkok cuma dicelup-celup saja, nggak dicuci dengan bersih. Mentang-mentang rame, nah akhirnya jadi gibah kan ya. Jadi ngerasani penjualnya karena memberikan informasi yang terlalu banyak. Jadi itu ya, maksimum quantity, jangan memberikan informasi yang terlalu sedikit, jangan pula memberikan informasi yang terlalu banyak. Lalu kemudian yang kedua adalah maxim of quality atau maxim kualitas. Kalau yang tadi maxim kuantitas, sekarang maxim kualitas. Jadi kalau maxim quality ini prinsipnya adalah jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar, jangan berbohong, jangan juga mengatakan sesuatu yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara memadai, atau jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya bukti terkait hal tersebut. Nah, jadi intinya maxim quality ini menuntut agar kita tidak berbohong. Nah, oleh Grice ini dibuatkan ilustrasi berupa ini ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Saya mengharapkan kontribusi Anda sungguh-sungguh, bukan hal yang palsu. Kalau saya memerlukan gula sebagai bahan pembuat kue, saya tidak mengharapkan Anda memberikan garam kepada saya. Kalau saya memerlukan sendok, saya ingin sendok sungguhan, bukan sendok mainan. Jadi seperti itu. Intinya di maximum quality ini, katakanlah sesuatu yang kamu punya buktinya dan jangan berbohong. Jadi seperti itu. Misalkan kalian ditanya,
Hari ini libur gak? Kelasnya Pak Aguin. Kalau kalian punya bukti misalkan berupa kiriman WA dari saya yang mengatakan bahwa hari ini libur, nah itu itu tidak melanggar maksimum quality ya, kalian memang punya bukti. Tapi kalau misalkan kalian hanya lihat misalkan kebetulan di WA story saya sedang perjalanan, padahal perjalanannya itu late post ya, jadi sudah seminggu yang lalu saya melakukan perjalanan, kemudian kalian bilang kayaknya libur karena tak lihat di storynya Pak Aguin itu dia sedang UTW ini dari Jogja ke Malang, akhirnya satu kelas nggak masuk karena ini ya, karena terkena kabar hoax seperti itu. Yang sedang ramai sekarang ini kan yang kasus pembunuhan seorang guru di Prancis akibat menghina Nabi Muhammad, padahal si guru tersebut tidak pernah menghina Nabi Muhammad, dan si muridnya berbohong. Jadi si muridnya berbohong karena ya nggak tahu lah tujuannya apa, ingin melindungi diri sendiri atau seperti apa. Tapi sudah terjadi yang gurunya sudah terlanjur terbunuh, yang membunuh pun juga sudah meninggal karena ditembak oleh polisi ya kalau tidak salah. Jadi itu bahayanya berbohong seperti itu. Nah karena itu si Grace ini membuat tadi itu prinsip yang disebut sebagai maxim of quality, jangan berbohong ketika berbicara. Oke, selanjutnya adalah maxim of relevant. Jadi sudah dari namanya relevant atau maxim of relation. Jadi ya ini katakanlah sesuatu yang relevan dengan topik pembicaraan, dengan yang ditanyakan oleh penutur. Kalau si Grace ini memberikan ilustrasi, maksim relasi adalah ketika saya menginginkan kontribusi pasangan saya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada setiap tahapan transaksi, seandainya saya sedang membuat adonan kue, saya tidak mengharapkan diberi buku atau diberi sarung tangan oven. Walaupun kontribusi barang-barang ini mungkin sesuai untuk tahap berikutnya. Jadi kalau saya sedang membuat kue, jadi membuat kue di awal, maksudnya masih proses mengadon dan sebagainya, jangan berikan saya buku masak, misalkan seperti itu. Atau jangan berikan juga saya sarung tangan oven, karena belum waktunya saya pakai itu. Berikan saya hal-hal yang relevan. Misalkan memberikan saya telur, memberikan saya tepung, seperti itu. Atau memberikan bantuan dengan cara mengadon, atau misalkan memberikan saya mixer. Nah, intinya seperti itu. Itu maxim of relevant atau maxim of relation, sama saja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah maxim of manner. Jadi kalau maxim of manner ini manner ya, manner cara. Jadi katakanlah sesuatu yang tidak membingungkan. Hindari ungkapan yang tidak jelas. Hindari ungkapan yang ambigu. Hindari ungkapan-ungkapan yang memutar. Ungkapkan sesuatu secara runtut. Jadi itu ya maxim of manner. Jangan mengatakan sesuatu yang membuat ininya bingung, mitra tuturnya bingung. Misalkan ditanya apa ya? Oh, ditanya ini misalkan. Kamu habis dari mana? Misalkan ada seorang dosen yang tanya ke mahasiswanya yang terlambat. Mas, habis dari mana kok terlambat masuk ke kelas? Dijawab, dari sana, Bu. Nah, dari sana itu kan ambigu dan juga membingungkan. Nah, itu berarti melanggar maxim of manner. Jadi, itulah keempat maxim yang menurut Grace seharusnya dipatuhi oleh
orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan agar percakapan berjalan dengan lancar. Saya ulang lagi ya kesimpulannya. Agar proses komunikasi dapat berjalan lancar, diperlukan kerjasama antara penutur dan lawan tutur. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim pelaksanaan atau maksim manner ya, maksim cara tadi itu, mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak ambigu, dan tidak berlebih-lebihan. Selain menyusun prinsip kerjasama dengan keempat maksimnya, Grice juga menyadari bahwa percakapan itu sangat sulit untuk diatur. Dalam artian, sekalipun dia sudah merumuskan empat maksim agar percakapan berjalan dengan lancar, tapi ketika manusia sedang berbicara, akan sangat sulit untuk mereka mematuhi keempat maksim tersebut. Karena itu, yang menarik dari kooperatif prinsipal itu justru bukan pemenuhan ini ya, pemenuhan maksim-maksimnya, melainkan malah pelanggaran-pelanggarannya. Karena manusia ya ketika berbicara sulit sekali kalau misalkan sebelum bicara dia harus memikirkan aturan-aturan tertentu. Jadi manusia kan kalau ngomong ya ngomong aja, karena bahasa juga sifatnya mana suka, terserah penuturnya mau bicara seperti apa. Karena itu pada percakapan yang alami, percakapan yang natural, terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran dari keempat maksim Grice ini. Nah, Grice juga membagi pelanggarannya menjadi empat. Jadi kalau tadi maksimnya ada empat, pelanggarannya pun ada empat ini, empat jenis pelanggaran. Yang pertama adalah flouting maxim, lalu ada violating, kemudian ada infringing, dan ada opting out. Jadi ada flouting, ada violating, ada infringing, dan ada opting out. Nah, kalau misalkan kalian melakukan analisis floating maxim misalkan, itu juga nanti harus dijelaskan yang di floating itu maksim apa. Misalkan dia melanggar maksimum kuantitas, ya berarti floating maxim of quantity. Begitupun dengan yang lain ya. Misalkan violating maxim of quality, berarti melanggar maksim kualitas. Jadi baik floating, violating, infringing maupun opting out itu diartikan sebagai pelanggaran. Hanya jenis pelanggarannya berbeda. Kita mulai yang pertama dari yang floating. Jadi floating the maxims ini terjadi manakala penutur tidak mematuhi prinsip kerjasama, namun mengharapkan lawan bicaranya untuk memahami makna tersirat dari ujarannya. Ketika melakukan pelanggaran maksim, penutur berasumsi bahwa yang diajak bicara memahami maksud yang diucarakan oleh penuturnya ya.
Jadi flouting itu adalah jenis pelanggaran yang mengharapkan lawan bicaranya paham dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi melanggar tapi mengharapkan lawan bicaranya paham. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Kalau kalian misalkan belanja di mall gitu kan, belanja di Matos atau MOG, kemudian dilayani oleh pelayan tokonya, misalkan ingin beli sepatu gitu kan, kalian lihat-lihat merek sepatu, lalu tiba-tiba kalian melihat bandrol harganya, wah ternyata kok mahal sekali gini. Kadang kan tidak enak mau bilang mahal sekali ini mbak gitu kan. Kemudian kalian biasanya kita kan bilangnya, saya ini mbak ya, keliling dulu nanti kembali lagi, ya biasanya seperti itu kan. Nah, manakala kita tidak kembali ke toko tersebut, itu kan berarti kita sudah melanggar maxim of quality karena kita berbohong kepada pelayan tokonya. Tapi dalam konteks budaya tertentu, dalam konteks budaya kita misalkan, pelayannya paham kalau ada pembeli bilang, saya keliling-keliling dulu ya mbak. Nah, pelayannya sudah paham bahwa si pembeli tidak tertarik untuk membeli, atau misalkan karena harganya terlalu mahal. Jadi pelayannya paham. Nah, itu yang dimaksud dengan floating maxim. Jadi melanggar maxim tapi tetap membuat lawan bicaranya paham karena mereka berbagi konteks sosial dan konteks budaya yang sama. Kalau di buku John Cutting dicontohkan di sini, ini ya, Sir Maurice Bora. Jadi dia termasuk apa ya di sini, ketua yayasan dari Oxford. Dia kemudian menerima lamaran kerja dari seorang pemuda. Nah, si ketika Sir Maurice Bora ini tidak menyampaikan secara langsung, secara eksplisit bahwa ya kamu diterima atau tidak kamu ditolak, tidak menyampaikan secara eksplisit seperti itu. Dia mengatakan, I think you would be happier in a larger or a smaller college. Jadi maksudnya Sir Maurice Bora jawabnya malah, kayaknya kamu lebih cocok kalau cari kampus yang lebih bagus dibanding Oxford atau di bawahnya Oxford. Nah, maksud dari Sir Maurice Bora kan sebenarnya menolak lamaran dari si pemuda tersebut. Nah, pemuda tersebut paham bahwa yang dimaksud oleh Maurice Bora adalah dia ditolak masuk ke kampus tersebut. Masuk ke Oxford, Universitas Oxford, dia ditolak. Jadi pelanggarannya adalah floating. Kemudian maksim apa yang dilanggar oleh Sir Bora? Nah, itu kalau misalkan si pemuda tadi merasa tidak paham, atau tidak paham ya, merasa ucapan dari Sir Bora ambigu, berarti yang dilanggar ya maxim of manner. Jadi floating maxim of manner, seperti itu. Contoh lain di buku, di sini ada floating maxim of quantity. Jadi ketika Peter tanya kepada temannya Mary, jadi si Peter ini mau pergi gitulah, mau hangout berdua. Kemudian dia ganti baju, dia memakai setelan, lalu kemudian dia tanya ke Mary, Mer, how do I look? Jawaban si Mary itu, your shoes are nice. Nah, itu melanggar maxim of quantity. Karena pertanyaan dari Peter tidak hanya tentang sepatu. Dia menanyakan keseluruhan. Gimana kelihatannya pakaianku hari ini? Tapi si Mary bilangnya, sepatumu bagus. Nah, si Peter paham. Mary mengatakan demikian itu paham maksudnya, bahwa penampilannya tidak menarik untuk Mary. Karena Mary tidak ingin menyakiti ya, dengan mengatakan misalkan,
jelek banget bajumu, seperti itu. Akhirnya si Mary-nya bilang, your shoes are nice, jadi sepatumu bagus. Ya, maksudnya berarti ya keseluruhan pakaian dari si Peter tidak bagus. Jadi itu ya, Mary memberikan informasi yang terlalu sedikit. Jadi kan pertanyaannya, gimana pakaianku? Tapi dia hanya mengomentari sepatunya, padahal ada celana di sana, ada kemudian ada jas, ada dasi, misalkan ada kemeja dan sebagainya, ada rambut, misalkan seperti itu juga. Jadi terlalu sedikit memberikan informasi, sehingga dia melanggar maxim of quantity. Contoh penggunaan pelanggaran ini ya, maxim of quality sekarang, floating maxim of quality. Kalau di buku dicontohkan, misalkan kita sangat kelaparan kemudian bilang, I could eat a horse, saya bisa makan kuda. Nah itu kan kedustaan ya, berbohong gitu kan, berlebih-lebihan. Jadi hyperbole itu, majas hyperbole itu dimasukkan ke dalam floating maxim of quality. Tapi orang yang diajak ngomong itu kan paham. Kalau orang native English native speaker itu kan mereka paham bahwa yang sedang bicara I could eat a horse itu sedang sangat kelaparan. Jadi tidak kemudian kita mengajak dia ke peternakan kuda gitu kan. Itu silakan, ada banyak kuda di sana, silakan kamu makan. Tidak seperti itu ya. Jadi itu ya, maksim pelanggaran maksim of quality. Kemudian ada juga pelanggaran maxim of relation. Jadi kalau di buku ini contohnya, si suaminya sedang mandi, lalu istrinya bilang, ada telepon. Suaminya jawab, saya sedang di kamar mandi. Nah itu kan tidak nyambung. Tapi istrinya paham bahwa si suami tidak bisa mengangkat telepon, dan dia juga paham bahwa tolong angkatin dulu teleponku, misalkan seperti itu. Jadi pelanggaran floating maxim of manner, ya, floating maxim of relation. Jadi sekalipun ujarannya tidak nyambung, tapi tetap istrinya paham maksud dari suaminya. Seharusnya kalau ditanya, kalau dibilang ada telepon, gitu kan, responnya misalkan, ya mau saya akan saya angkat sebentar lagi, misalkan seperti itu ya. Tapi ini kan tidak nyambung, hubungan antara telepon dengan mandi itu kan tidak nyambung, sehingga dia melanggar maxim of relation. Tapi istrinya paham maksud dari suaminya, karena itu pelanggarannya adalah floating, bukan violating, bukan infringing, bukan opting out. Sekali lagi ya, floating itu jenis pelanggaran yang memang melanggar, tapi sekalipun melanggar, lawan bicaranya tetap paham dengan apa yang dimaksud oleh si penutur. Kemudian ada juga di sini contoh dari floating maxim of manner. Manner dari cara ya. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang ambigu. Nah, kalau kalian mengatakan sesuatu yang ambigu, itu berarti melanggar maxim of manner. Jadi di sini contohkan lagi, ada suami dan istri. Kemudian si suami bilang ke istrinya, I was thinking of going out to get some of that funny white stuff for somebody. Jadi dia bilang, aku mau pergi keluar dulu untuk beli sesuatu yang berwarna putih untuk seseorang. Jadi sesuatu yang berwarna putih kemudian untuk seseorang itu kan sangat ambigu. Apa yang berwarna putih itu dan seseorang itu siapa, sangat ambigu. Tapi istrinya paham bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang berwarna putih itu adalah es krim, dan somebody itu adalah anaknya. Jadi si suami melanggar maksim dengan mengatakan sesuatu yang ambigu, tapi istrinya tetap paham. Karena kalau dia tidak melanggar maksim, misalkan dia mengatakan dengan jelas, saya mau pergi keluar untuk membeli es krim untuk anak kita. Nah, anaknya yang kebetulan ada di sana dan mendengar, itu tentu dia misalkan ingin ikut, atau misalkan dia pesan yang lain, atau kemudian dia tidak mau makan karena dia mengharapkan makan es krim. Karena itu dia menggunakan perkataan yang ambigu. Nah, itu pelanggaran yang pertama ya, floating. Sekarang kita masuk yang violating. Nah, violating ini kebalikan dari floating.
Jika floating adalah pelanggaran maksim dengan harapan yang diajak bicara dapat mengerti makna implisit dari ujaran penutur, violating adalah jenis pelanggaran yang memang dilakukan untuk membuat pendengar tidak mengerti. Jadi, kalau violating, itu penuturnya sengaja melanggar maksim karena memang dia tidak ingin lawan bicaranya paham dengan apa yang dia katakan. Ini sama ya. Jadi kalau misalkan pelanggarannya berupa kuantitas, ya berarti violating maxim of quantity. Kalau pelanggarannya berupa kualitas, ya violating maxim of quality. Kalau pelanggarannya berupa manner, ya violating maxim of manner. Atau kemudian juga violating maxim of relevant. Kalian bisa baca sendiri beberapa contoh dari pelanggaran-pelanggaran tersebut di bukunya John Cutting. Saya berikan contoh satu saja di sini. Jadi misalkan ketika seorang suami bertanya kepada istrinya tentang berapa harga kalung emas yang baru saja dia beli, dan kemudian si istri menjawab, "Murah kok, tidak sampai menghabiskan gajimu sebulan." Jawaban si istri itu kan ambigu. Dan si istri memang bermaksud agar si suami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Karena misalkan harganya terlalu mahal, misalkan, atau istrinya terlalu boros, sehingga dia menggunakan kata-kata yang ambigu agar suaminya tidak paham. Jadi dia mengatakan, "Murah kok, tidak sampai menghabiskan gajimu sebulan." Jadi si istrinya melakukan violating maxim of manner. Dia melanggar maxim dengan tujuan agar suaminya tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian pelanggarannya itu berupa mengucapkan kata-kata yang ambigu, sehingga dia termasuk ke violating maxim of manner. Atau misalkan tadi pertanyaan, "Berapa harga kalung emasmu?" Nah, kemudian si istri nyelimur dengan menjawab, "Bentar ya, aku mau jemur baju dulu." Berarti violatingnya adalah violating maxim of relevant atau maxim of relation. Karena sang istri mengubah topik pembicaraan untuk mengalihkan perhatian suami dari harga kalung emas. Jadi itu ya. Ini sering lah, misalkan kalian sekarang kan ada istilah ghosting gitu kan ya. Jadi misalkan kalian ditanya kabar, kemudian jawabnya nyelimur apa gitu kan, atau ditanya lagi ngapain, kemudian jawabannya tidak nyambung. Nah, itu kan dengan tujuan agar lawan bicaranya sengaja tidak paham, atau kalian sengaja mengucapkan kata-kata yang membuat lawan bicara tidak paham, yaitu masuk ke violating. Nah, selain dua tadi, Grace juga menambahkan dua jenis pelanggaran lainnya, yaitu infringing dan opting out. Seseorang dianggap melakukan infringing manakala ia memiliki kekurangan pada kemampuan berbahasanya. Jadi karena ini ya, kompetensi berbahasanya kurang atau terganggu, sehingga menyebabkan dia melanggar maksim. Misalnya anak-anak yang belum mampu berbahasa dengan sempurna, kemudian mahasiswa asing yang sedang, jadi misalkan ada mahasiswa Libya sedang kuliah di Indonesia, lalu dia belum menguasai bahasa Indonesia, ketika bicara kan agak membingungkan, nah itu pelanggaran disebut infringing. Atau mungkin seseorang yang memiliki gangguan kognitif atau tidak sadar, misalkan seseorang yang bicara dalam keadaan mabuk, seseorang yang bicara dalam keadaan menangis. Jadi kalau kalian ditanya teman dan kalian sedang menangis, itu kan jawabannya tidak ini kan, jawabannya tidak jelas. Nah, itu pelanggarannya disebut sebagai infringing. Atau sedang tertawa atau sedang marah gitu kan, kemudian jawabannya meracau. Nah, so itu infringing ya. Atau misalkan kalian atau misalkan ini ya, karena gangguan berbahasa, misalkan gagap, atau misalkan seseorang yang terkena stroke sehingga kemampuan berbicaranya kurang. Nah, itu pelanggaran maksimnya disebut sebagai infringing. Kemudian ada lagi opting out. Nah, opting out itu adalah jenis pelanggaran yang terjadi ketika penutur
memang harus melakukan pelanggaran maksim dikarenakan sebab-sebab seperti terikat kode etik, alasan kepatutan atau norma, dan masalah hukum. Contoh yang paling mudah tentang opting out ini adalah ketika seorang dokter tidak mau menyebutkan nama pasien yang tertular virus corona misalkan. Dok, tetangga saya siapa yang kena corona, misalkan seperti itu. Dan karena alasan kode etik, sehingga si dokternya bilang, saya nggak tahu. Nah, padahal dia tahu. Berarti dia telah melanggar maxim of quality karena dia berbohong. Tapi jenis pelanggarannya adalah opting out, yaitu pelanggaran yang memang harus melanggar karena alasan kode etik, karena alasan norma kepatutan dan sebagainya. Atau seorang polisi yang ketika press release misalkan, bukan press release ya, ketika ditanya wartawan tentang misalkan pelaku apalah gitu kan, tapi si polisinya bilang menyebutkan inisial misalkan, atau polisinya bilang kami belum mendapatkan namanya, atau kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi si polisi tersebut bukan berarti tidak ingin terlihat tidak kooperatif ya, namun memang mereka harus melanggar maksim karena tadi itu alasan norma, alasan kode etik, alasan kepatutan dan sebagainya. Kalian punya sakit parah gitu kan, dan malu misalkan kalau orang lain mendengar penyakit kalian. Nah, itu kalian pergi ke dokter, kemudian si dokter ketika ditanya sama orang itu, dok, tadi pasiennya sakit apa gitu kan, tidak mungkin dokternya kemudian bilang, oh tadi sakit ini panu di bokong misalkan, seperti itu tidak mungkin. Jadi karena ada kode etik kedokteran, dan tadi itu menjaga wajah dari pasiennya. Jadi si dokternya melanggar maxim of quality atau melanggar maxim of quantity karena dia berbohong misalkan, atau karena dia mengatakan informasi yang terlalu sedikit. Tapi pelanggarannya disebut opting out. Jadi ya, ada 4 jenis pelanggaran, ada flouting, ada violating, ada infringing, dan ada opting out dengan ciri-cirinya masing-masing. Nah, saya kira itu topik kita untuk minggu ini tentang cooperative principle. Dan teori Grace ini bukan tanpa celah ya, jadi sudah banyak. Jadi terdapat beberapa limitasi dari teori cooperative principle-nya Grace ini. Di antaranya misalkan ini ya, sekali lagi bahasa terkait budaya. Jadi misalkan ketika tadi konteks di toko sepatu tadi, ketika kita bilang bahwa saya keliling dulu ya nanti kembali lagi. Nah itu bagi beberapa kultur, misalkan di Inggris, kalau kita tidak kembali, nah itu kita dianggap, bukan dianggap ya, kita sangat tidak sopan jika kita tidak kembali lagi. Tapi dalam konteks budaya tertentu, mengatakan hal yang demikian lebih sopan dibanding misalkan menolak dengan eksplisit. Selain itu, limitasi lainnya adalah terkadang ketika kalian melakukan analisis atas percakapan, itu terdapat overlap. Dalam artian, satu ujaran itu bisa mengandung 4 maksim sekaligus. Itu sering terjadi. Jadi kalian tidak usah bingung ketika misalkan melakukan analisis data, lalu kemudian, loh kayaknya ini masuk ke maksim of, kayaknya ini melanggar maksim of manner, tapi juga maksim of quality, tapi juga maksim of quantity. Nah itu sangat mungkin terjadi. Jadi jangan khawatir, tidak usah bingung ya, gini saja, yang paling kuat jenis pelanggarannya, itu saja yang digunakan. Jadi misalkan ada yang sering quantity campur dengan apa. Jadi misalkan karena quantity itu kelihatan. Misalkan ada pertanyaan panjang kemudian jawabannya pendek, itu biasanya sudah melanggar maksimum of quantity.
atau ada pertanyaan sedikit, jawabannya panjang, itu biasanya juga melanggar maxim of quantity. Tapi di jawaban-jawaban yang tadi itu, di jawaban-jawaban yang melanggar maxim of quantity itu, kadang terkandung juga pelanggaran lainnya. Misalkan ada pelanggaran manner di sana, karena selain panjang juga tidak jelas atau ambigu. Ada juga pelanggaran maxim of quality, karena selain panjang jawabannya juga berbohong misalkan. Juga ada hoax di sana misalkan, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah bingung, karena pasti terjadi tadi itu overlap ketika kalian melakukan analisis data. Pasti ada satu data atau beberapa data yang kemudian semua maksim atau beberapa maksim bisa masuk sekaligus di sana.